peraih pemeran utama wanita terbaik pilihan juri Indonesian Movie Actors Awards 2019 adalah... Wah, di luar ekspektasi. Oh, kalau ini sih di dalam ekspektasi gue. Oke, okay, mari kita sama-sama. Satu, dua, tiga. Nirina Zubir. Dalam film Keluarga Cemara. Puluhan film telah sukses diperankan sepanjang debutnya di dunia perfilman hingga saat ini. Bahkan namanya selalu ada di layar lebar tiap tahunnya dengan peran yang berbeda-beda. Kemampuan beraktingnya mampu menjiwai karakter apa saja yang diperankannya. Nirina Zubir. Mikrofon iya harus diturunin banget, makasih ya kalian ya. Dikit lah, boleh naikin dikit. Oke, okay, oh my god, thank you. Wah, deg-degan, woo! First of all, nah gak pengen salah kayak tadi lagi. Udah gak tahu pengen ngucapin terima kasih kepada siapa yang pasti. My V Cinema family, thank you so much. Thank you so much, mwah! For the trust untuk memberikan seorang yang sudah diberikan paradigma bahwa saya adalah pemain komedian tapi ternyata dikasih main film drama. Thank you so much. Semua keluarga Aceh Salma juga thank you, keluarga saya juga terima kasih sudah ditinggalin untuk waktu yang cukup lama, tapi thank you ini buat anak-anak saya, keluarga saya, untuk Imaah, thank you so much RCTI, thank you so much. Dan ini adalah buat keluarga yang lebih utuh, dan ingat jangan pernah berhenti untuk bersyukur, jangan pernah libur untuk bersyukur. Thank you so much, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.